Jadi tanya nih, sahabat saya baru baru Aid lepas dapat hidayah. Masuk Islam insyaAllah, alhamdulillah. Oh, beliau ini mualaf. Ini namanya Bapak Ismail. Ismail. Umurnya sudah 71. Beliau ini mualaf, Mas. Arab. Mualaf. Ya? Mualaf. Mualafnya ya, 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 ya. Ini yakni mualaf itu yaitu ya, orang yang baru masuk Islam. Baru lepas ya. Iya. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Jadi bahasa Malaysia enggak tahu. Enggak tahu, ini Filipina nih. Oh, Filipina. Masya Allah. Kamastaka. Sama juga dari Malaysia. Dari, ya, salam-salam dari Malaysia. Nah, ini ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, ini sesuatu apa? Kebahagiaan bisa apa namanya, bisa bertemu dengan warga Malaysia ya. Ini Mas siapa tadi, Abu? Saya Muhammad. Ya, perkenalkan satu-satu. Ini namanya Mas siapa? Ismail. Ismail. Ini? Nasir. Nasir. Ini Abu Muhammad. Ini? Abu Muhammad. Ini Muhammad. Oh, Abu Muhammad. Ini Muhammad. Nah, oh, jadi tanya nih, sahabat saya baru. Ya. Aid lepas. Ya. Dapat hidayah. Masuk Islam insyaAllah, alhamdulillah. Oh, beliau ini mualaf. Ini namanya Bapak Ismail. Ismail. Umurnya sudah 71. Beliau ini mualaf, Mas. Arab. Mualaf. Mualaf. Mualafnya ini yakni mualaf itu yaitu orang yang baru masuk Islam. Baru lepas ya. Ya. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Jadi bahasa Malaysia enggak tahu. Enggak tahu, ini Filipina nih. Oh, Filipina. Masya Allah. Kamastaka. Kamastaka. From Filipina. English now. English. I know, but little English. No problem. Little. I want to, Mr. Ismail, I want to ask you, before your Islam, what's your agama itu bahasa Inggrisnya apa ya? Religion. Yes. What your religion? Religion me Catholic. Catholic Christian, ya. Christian Catholic. Masya Allah. Now you Muslim ya. What? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pas. Binte Nasir ha? Pas. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jadi sahabat semua, ya, ini saya bertemu alhamdulillah dengan Mas Ismail. Beliau ini dari Filipina dan awalnya itu agamanya yaitu Muslim Kristen Katolik ya. Alhamdulillah bisa apa namanya, bisa bertemu. Ya, Mas, semuanya terima kasih. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Dan jangan lupa mampir juga ke YouTube-nya saya, namanya Yan Bai Asan. Yan Bai Asan. Nah, sahabat semuanya, di sini juga adalah tempat apa namanya, hotelnya para jemaah haji dan umroh, dan bisa kita lihat di sini. Nah, kita lihat, nah, itu di depan saya adalah Masjidil Haram, dan di sini ini, nah, di sini ini adalah tepatnya hotel langganan jemaah umroh dan haji, dan sekarang sudah mulai menuju ke normal di hotel ini. Dan kita lihat ya, di sini juga sudah mulai ramai tempat-tempat pembelanjaan ya, sahabat-sahabat, ada yang jualan jam tangan, emas, dan ini juga di sini banyak sekali pernak-pernik ya, sahabat semuanya. Dan ini juga lihat sahabat, ada rombongan jemaah umroh ya. Di sini ada bis rombongan jemaah umroh, dan kita lihat juga di sini. Nah, banyak sekali ya sahabat-sahabat semuanya. Kita lihat ini ada jualan parfum-parfum juga. Kepak. Nah, ini adalah rombongan jemaah umroh. Nah, ini Malaysia ya sahabat semuanya. Dan kita lihat yang tadi itu adalah dari Pakistan juga ada ini, dan kita lihat ini adalah hotel-hotel ya di depan saya, dan ini adalah mobilnya Mas Hawi. Nah, kita lihat ini adalah Masjidil Haram ya sahabat. Kita lihat di sini. Sangat ramai sekali ya sahabat. Nah,
Ini adalah mobil rombongan umroh ya sahabat semuanya. Rombongan umroh dari Pakistan ini adalah. Nah, kita lihat dari Malaysia juga ada, kemudian dari Filipina juga ada yang baru saja mualaf ya sahabat semuanya. Ini kita lihat. Nah, ini di saya. Nah, di depan saya ini adalah Mas Idil Haram ya sahabat semuanya. Nah, ini adalah Mas Idil Haram. Betapa indahnya. Thank you.